Ah, nggak apa-apa. Nggak kecium dari YouTube mah, kelihatan doang. Kelihatan doang. YouTube-nya mah nggak ada bau. Malu kok. Hah? Malu kan pakai baju. Oke, guys, mobilnya kita pinjem. Yo guys, balik lagi sama gue Bernard dari Benteng Daging. Tadi kita lagi ngurusin pengiriman. Nah sekarang kita mau makan, makannya bakmi lagi. Nah bakmi ini gak ada henti-hentinya, karena bakmi ini jadi kayak comfort food bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oke, jadi kita mau makan bakmi ala Medan, tapi tempatnya di Cibubur. Oke, gimana tempatnya, rasanya, harganya? Oke, ikutin terus di Kang Babi Ngebabi. Ciao. Mundur, Om. Guys, mobilnya kita pinjem. Nih, kalian mau lihat mesin VR4 twin turbo. Ya, kayak begini. Jadi kita pinjem, mesinnya cakep. Pegangannya Om Zainal. Oke. Sekarang kita dikasih pinjem sama Om Zen, ya. Kita langsung hunting bakmi. Oh iya, bakminya bakmi Bangka, bukan bakmi Medan, ya. Revisi, yuk. Oke, guys, sekarang kita daerah dari Cibubur, abis dari tempat Om Zainal, Galen Auto Part. Sekarang kita nyari makan di Bakmi Bangka 33 Chinese Food. Nah, ini reviewnya rame banget di Google, ya. Terus ini ya, tempatnya tuh di jalan raya nih. Itu kita udah mau sampai 100 meter lagi, tempatnya ada di sebelah kanan kalau dari arah gua, ya. Jadi kita lihat tempatnya itu benar apa enggak sesuai Google Maps atau enggak. Gue jadi tumbal ya, enggak apa-apa, demi kalian, ya. Oke, bakmi Bangka kita lihat. Oh oke, ada, lihat tuh sebelah kanan pelangnya putih, bakmi Bangka 33 Chinese Food. Oke, kita akan coba review. Nah, ini tempatnya, guys. Ya, jadi kita turun, kita cobain makanannya ini.
ya. Oke guys, sekarang kita udah nyampe mamer pantat mobil dulu. Nah, tuh untuk itunya, signboardnya Bami Bangka 33 Chinese Food. Ini tempatnya guys. Jadi kita masuk. Gue udah asem ngerokok, mobil pinjaman harus kita jaga. Ya harus tahu diri. Terus ini, oh no smoking, no smoking guys. Bentar. Oke. Kita taruh dulu. Oke, kita masuk. Halo. Nah, oke guys, kita udah ada dikasih menunya. Apa nih yang terkenal? YouTube, buat YouTube. Kak, buat YouTube, Cika atau Ses nih. Nih yang terkenal di sini apa nih? Yang biasanya banyak dipesan kalau menu babinya, Ci. Hah? Babi kecap. Kalau babi kecapnya oke. Okay. Ada lagi? Babinya apa lagi? Oh, babi rica. Boleh tuh babi rica. Babi rica ya. Caca marica hei, babi rica. Itu menu satuan ya? Bukan paket ya? Oke. Okay. Sama bami babinya kayaknya enak nih. Hah? Bami babi apa yang rekomendasi di sini? Komplit. Oke. Okay. Hah? Babi kriuk. Oke, okay. Bami babi komplit satu. Bami babi komplit, kita komplit. Oke, sip. Ini kita datang jam 4 kurang. Oke, Mas, Bro, Mas Ko atau Bang, yuk, babi rica sama bami komplit. Minumnya es tawar 2. Iya, yoi, siap. Oke, nih guys. Jadi kalau ini menunya ada menu bami babi, bihun babi, kue tiaw babi, sama menu babi tengahan. Jadi komplit. Nih kalian bisa lihat. Nih. Oh, bisa lihat. Bami babi mulai dari 22.000 sampai 48.000. Terus bihunnya sama. Kue tiawnya juga sama, dari 22 sampai 48.000 kue tiaw babi ya. Sama menu babi satuannya nih. Tuh, harganya gelap. Harganya gelap. Ya. Kalau harga gelap, malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalian tanya dulu aja. Ya, terus udah ini Chinese food sih. Ya udah, paling kita nunggu makanannya keluar, sembari kita kalau dikasih kita masuk untuk video ini ya. Baik, terima kasih. Oke, guys, di sini udah ada di depan gua, kita membabi buta. Ya. Ini babi rica, ini yang rekomendasi di sini sama bakmi. Nah, bakminya mengandung babi, tapi dagingnya daging ayam garingannya. Garingannya yang mengandung babi, garingan babi. Oh, pakai babi lokal mereka. Mereka motong sendiri. Punya toko daging juga di sebelah. Ya. Oke, kita kasih lihat dulu. Ini ada daun bawang, cai sim. Oh, ada... Aduh, panas. Pangsit. Oh. Ya. Kayak gini. Oh. Wow. Oke. Oke, kita cobain dulu.
rasanya gimana bakmi Bangka 33 Chinese food. By the way, ini di daerah Depok. Nyasar sampai ke Depok dari Cibubur ke bengkel, kita ke Depok. Wangi, minyak wangi. Tuh, ya. Oh, kuahnya nggak pelit, kuah bumbu daging ya. Panas. Oke, okay, ya. Baminya lembut. Baminya lembut. Sedap. Cuma kalau buat gua agak terlalu lembek. Cuma kalian bisa request sih harusnya. Ya, kalau kalian yang suka agak-agak mie-nya nggak terlalu banyak, kalian bisa request. Nah ini settingan mereka mungkin seperti ini ya. Wow, overall enak. Ya, dagingnya melimpah. Dia dagingnya pakai daging ayam. Ada jaisim, ada toge. Sabtu Minggu rame. Bumbu dagingnya enak, kayak bumbu bacang tapi ayam. Ini ayam apa babi ya? Sorry. Oh, babi. Salah. Ini dagingnya daging babi, coy. Daging babi. Ya. Tuh. Daging babi. Oh. Baik. Garingannya kita coba nih. Ya. Garingannya enak. Begitu digigit agak cuy, kenyal. Kayak begitu lu gigit ini, nyebar semua lemaknya. Pangsitnya juga, ya, pangsitnya. Karakter daging di dalam pangsitnya kurang lebih sama sama bumbu baminya. Bakso, dapat bakso juga, bami komplit ya, bakso 3 sebagai dasar seruput. Kuahnya kaldunya light, jadi relatif plain ya. Oh, bakso sapinya enak. Bakso sapinya sedap. Enak. Sedap. Babi ricanya. Nih, babi ricanya kuahnya kental. Kuahnya kental ya.
Kita coba lu. Wah. Gurih asem. Ada jahenya juga, dia pakai jahe. Banget. Jadi rasanya rasa babinya ketahan sama jahe. Dagingnya lembut. Sedap. Babi ricanya sedap. Light. Tapi rasa rica-ricanya lebih ke arah gurih asam. Ini sini. Enak nih. Garingannya bikin enak. Tuh garingannya gede-gede. Garingannya gede-gede. Tuh garingan. Ya. Ini enak ya. Jadi kalau kalian lagi lewatin Depok atau kalian yang ada di Depok mau nyobain makanan mengandung babi, bakmi Bangka 33 Chinese Food ini patut menjadi pilihan. Karena mereka babinya kayak gini, segar. Mereka potong sendiri. Empuk. Dan porsinya juga lumayan gede, Bang. Rasanya enak. Ya. Dan banyak menu pilihan babi. Wah. Sedap. Udah, guys. Gue lanjutin dulu makannya. Oke. Sembari nungguin mobil di benerin. Jadi kalau kalian mau coba, kalian bisa share ini. Bami di daerah Depok, bami babi. Ini bisa jadi pilihan kalian juga, ya. Oke. Jadi kalau kalian mau coba, kalian bisa share video ini. Lalu jangan lupa subscribe, oke? Dan tekan tombol loncengnya biar enggak kebagian. Biar enggak ketinggalan. Sorry. Oke, guys. Jadi nanti jumpa lagi pas closing. Enggak apa-apa, enggak kecium dari YouTube mah, kelihatan doang. Kelihatan doang. YouTube-nya mah enggak ada bau. Malu kok. Hah? Malu kan pakai baju. Oke, sip. Jadi oke, guys, nih. Babi rica 50.000, bakmi babi komplit 35.000. Dagingnya daging babi ya tadi, baminya. Oh, tuh kan berarti gue salah. Oke, jadi nggak apa-apa, belum mandi, mau mandi dulu, ditungguin sampai besok. Enggak. Nih sih, kalau misalkan nanti kalau tanya-tanya barang import Benteng Daging, saya Bernard, ada namanya. Terus channel YouTube-nya juga Benteng Daging. Kita nge-review makanan-makanan khusus mengandung babi, ya kan. Jangan lupa di subscribe. Nanti kalau di subscribe saya datang lagi. Jadi caranya manggil saya, subscribe, gosok-gosok handphonenya, ntar tiba-tiba saya muncul. Ya, oke, makasih.
Oke, okay, guys. Bu, silakan. Oke, okay, guys. Jadi udah selesai makanan. Oh iya, kita lupa. Yang tadi kita bungkus karena perut gua udah kayak babi. Ya. Sih. Ini enak, boleh makan di rumah. Oke. Okay. Guys, sekarang kita ke bengkel lagi, balikin ini. Oke. Okay. Bengkel ke Om Zenal baru kita cabut. Dan sekian perjalanan kita untuk Depok kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, sama share video ini biar yang mau kalian ajak bisa tahu makanannya kayak gimana, harganya seperti apa ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.